Kelantan Darul Naim FC terpaksa berdepan dengan Kuala Lumpur City FC tanpa kelibat kapten pasukan, Ode Arab dan bek tengah dari Republik Czech, Michal Jerabek. Ini kerana dua tonggak import Sang Kijang Emas itu perlu menjalani penggantungan satu perlawanan selepas mengutip kad kuning ketiga. Ode dan Jerabek mengutip kad kuning ketiga mereka dalam aksi Liga Super menentang Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi pada 27 September lalu. Aksi berkenaan menyaksikan Kelantan Darul Naim meraih kemenangan tipis 3-2 ke atas Sang Rusa. Hakimi Abdullah, Kim Lee Kuan dan Ode mencipta nama sebagai penjaring. Ketiadaan Jerabek dijangka mendorong jurulatih Sang Kijang Emas, Pak Jai Hong untuk menurunkan Umeya Aznan sebagai pengganti. Bek tengah berusia 24 tahun itu bersedia membalas kepercayaan jurulatih Korea Selatan itu sekiranya diberi peluang beraksi bersama Lee Kuan di bahagian pertahanan tengah. Bagi saya, kepercayaan jurulatih adalah paling utama. Jika saya dipilih masuk dalam kesebelasan pemain pada perlawanan dengan KL City FC, bermakna jurulatih memberi kepercayaan kepada saya. Saya akan berusaha keras untuk membalas kepercayaan itu. Jika disenaraikan, saya akan memberi sumbangan kepada pasukan dalam usaha merebut mata di Eras nanti. Bagaimanapun, dalam beberapa hari ini, saya kena tunjuk usaha keras ketika sesi latihan untuk menempatkan diri. Sebagai pemain profesional, saya akan terus bersaing supaya tidak tercicir, katanya dalam satu kenyataan. Selain Umie, Jay Hong juga mempunyai pilihan untuk menurunkan Muhammad Fauzi atau Arif Amiruddin di bahagian bek tengah. Jay Hong memiliki beberapa pilihan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ode di bahagian tengah. Antara pilihan alternatif beliau ialah Zuashraf Zulkifle, Fakhrul Che Ramli, Adam Daniel Muhammad Zaid atau Akil Husni. Kelantan Darul Naim bakal berdepan The City Boys di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Cheras pada 18 Oktober ini.